Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Fandi di channel Dina Fandi. Di sini Fandi akan unboxing paketan bersihkan sabuk, yaitu Fandi beli secara terpisah, yaitu antara kepala sabuk atau bakal dan juga kulitnya atau tali sabuknya. Langsung saja kita unboxing. Pertama kita buka dulu yaitu paket bakal atau kepala sabuknya. Fandi beli ini kota ini yaitu merek Teneng, dia adalah merek Lea. Ya, merek Lea ini adalah merek jeans yang sudah terkenal dari lama banget ya. Sudah legend. Lea ini produksi dari dalam negeri ya guys. Oke, kita langsung saja ambil bakalnya. Ini dia, mantap sekali. Ini Fandi beli yang size kecil. Dia ada dua tipe, yaitu yang besar dan yang kecil. Ini dia, ya, seperti ini. Full besi ya guys, mantap sekali ini besinya. Besinya bagus, tidak karatan dan tidak gampang patah. Untuk harganya sendiri, ini untuk barcode-nya atau tag price-nya ada di 232.000 ya. Tapi kemarin Fandi beli harganya di angka 91.000 ya, atau 92.000. Tapi kalau Fandi dapat harga itu di toko bukan official. Kalau di official harganya 50 ribuan ya. Ini untuk harga lama, yang harga barunya 50.000, cuma di toko officialnya sudah habis yang tipe ini, yang model ini. Jadi Fandi beli di toko yang biasa dapat harga 90.000-an. Oke, ini dia. Harganya di bawah 100.000 ya untuk bakalnya. Kemudian yang kedua kita buka unboxing, ini masih dalam paketan, yaitu tali sabuk atau kalepnya, kulitnya ya. Nanti beli kulit asli nih guys, beli mereknya Guse ya. Ini dari Garut, produk dalam negeri lagi. Kita buka. Mantap guys. Ya, masih ada boxnya atau kardusnya, padahal kali ini beli murah juga ya guys, harganya 50.000-an ya. Forever is top of life. Ya. Nah, pokoknya gitu ya. Ya, ini namanya. Wah, ini Fandi beli yang warna brown. Dapat lagi nih guys, aduh dapat stiker guys, mantep. Terus ada ini keterangannya, hola Guse, hola. Terima kasih sudah membeli produk kami, bla 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 sampai sini. Dan ini original dari Guse, dan Guse ini produksi sepatu ya guys, banyak sekali produksinya selain sabuk juga memproduksi sepatu. Langsung saja kita cek produk sabuknya. Fandi beli talinya saja tanpa kepalanya karena sudah punya kepala yang ini, Lea tadi ya. Ukurannya 3,5, karena keterangannya ini maksimal 3,5 cm untuk masuknya ini. Apakah pas sesuai? Kita masukkan, coba. Ya, masuk guys, tapi ini kayak agak seret ya. Waduh, ternyata seret guys. Gimana ini ya? 3,5 padahal ya. Kemungkinan ya, apa bener 3,5 ini ya? Apa jangan-jangan panjang ya? Ya, mungkin. Tidak apa enggak, ini masuk ya guys.
aku seret ini. Kalau Sarvandi beli yang 3,36 ya. Soalnya ada juga yang size 3,3 untuk lebar ini kulit. Ini ya. Terus kemudian dicatok seperti ini. Set. Ya. Tapi bisa guys, masuk guys. Meskipun ini masuknya agak seret ya. Tapi mungkin lama kelamaan ya bisa mudah ini. Ya, untuk memasangnya ini pakai baut ya. Ini nanti dibuka obeng. Pakai obeng. Kemudian dimasukin ke sini dan dibaut lagi seperti itu. Nah, tapi ini kulit asli guys, kulit domba. Ya, kulit domba apa kulit sapi ini? Kayaknya kulit sapi keterangannya ya. Harganya murah, 50.000. Coba pandi cium ini baunya apa sapi bener? Kayaknya bener guys, jadi kulitnya. Lumayan ya, lumayan dari ketebalannya ini segini, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Ya, coba nanti pasangkan ya. Tapi kalau Fandi lihat di iklannya ini ada mereknya Guse, ini kok nggak ada ya sini ya. Ini polos. Ya, terima kasih. Kusian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.